Timnas Indonesia akhirnya memastikan langkah ke babak semifinal dengan sebuah kemenangan yang luar biasa. Tidak disangka, Timnas Indonesia bisa memetik kemenangan besar atas Myanmar. Padahal sebelumnya, Myanmar diyakini bakal membuat Timnas Indonesia terpeleset di pertandingan terakhir. Sebab performa Myanmar juga bisa dibilang bermain sangat baik, apalagi mereka cuma menelan kekalahan tipis atas Vietnam. Berbeda dengan Indonesia yang pada pertandingan melawan Vietnam dibantai dengan 3 gol tanpa balas, tetapi Timnas Indonesia mampu memperlihatkan kualitasnya dengan memaksa Myanmar pada akhirnya kalah 3-1. Kami sebenarnya hanya butuh hasil seri ketika melawan Myanmar untuk lolos ke semifinal sebagai runner-up grup A, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku pertandingan melawan Myanmar tak mudah. Namun saya tegaskan kepada para pemain, pertandingan seperti ini malah akan semakin sulit untuk kami. Saya mengingatkan kepada para pemain untuk lebih bekerja keras, para pemain pun mengikuti instruksi dengan baik. Kredit untuk para pemain, jelasnya. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan langkah Timnas Indonesia ke babak semifinal SEA Games. Dan juga menariknya sampai-sampai sosok Park Hang-seo turut menyaksikan pertandingan ini dengan begitu dekat. Park Hang-seo beserta jajaran staf kepelatihan Vietnam turut menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Myanmar. Bahkan raut wajah Park Hang-seo juga terlihat begitu terkejut saat Indonesia justru bisa memenangkan pertandingan dengan skor telak. Padahal pada pertandingan sebelumnya, Vietnam dipaksa susah payah bertemu dengan Myanmar dan hanya mendapatkan kemenangan tipis 1-0. Atas lolosnya Timnas Indonesia ke babak semifinal membuat Park Hang-seo mengakui kualitas Timnas Indonesia. Bahkan jauh-jauh hari Park Hang-seo sudah memuji jika Timnas Indonesia sudah jauh lebih kuat. 2 tahun lebih yang lalu, kami mengalahkan Timnas U22, namun mereka kini jauh lebih kuat, kata Park Hang-seo. Timnas Indonesia U23 mengalami banyak perubahan dan mencapai prestasi tertentu, ujar arsitek kebangsaan Korea Selatan tersebut. Dengan begitu, ini akan semakin sengit, apalagi jika pada pertandingan semifinal nanti kedua tim bisa saling memenangkan pertandingan, maka Park Hang-seo berpeluang kembali bertemu dengan Shin Tae-yong di pertandingan final. Sesuai dengan janji Shin Tae-yong, bagaimana dirinya begitu ingin kembali bertemu dengan Vietnam di babak final, ini bakal menjadi laga paling menarik dari kedua pelatih asal Korea Selatan itu.